di tahun yang baru 2022. Ya adik-adik, berharap adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat ya. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Ya adik-adik, kali ini Lose ditemani aku Lose Roslin, Lose Yani, dan Lose Indri, dan Lose Miki pemusik kita ya. Wih keren Lose Miki. Ya adik-adik, ayo semuanya yang ada di rumah, kita berdiri, ajak mama papa juga ya berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya, ya. Ingat gerakannya, kita ikuti Lose Yani dan Lose Indri. Ayo Lose Miki. Sudah pimpin kita semua di tahun yang lalu, tahun 2021, dan kita boleh memasuki di tahun yang baru. Kita percaya Tuhan juga akan menyertai kita semua. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada-Mu mengucap segala syukur serta berkat serta penyertaan Tuhan yang telah kami terima setiap harinya. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, semuanya kita berdiri lagi yuk ada di rumah. Ajak mama papa juga, kita mau bersuka cita di tahun yang baru ini. Kita melakukan, memuji Tuhan kembali dengan hatiku penuh nyanyian. Kita bersuka cita atas penyertaan Tuhan buat kita semua. Nanti pujiannya kita gabung dengan Aku Anak Raja. Kita medley ya, ayo jangan lupa. Kita pakai gerakannya, ikuti Lose Yani dan Lose Indri ya. Kita semua anak raja, aku anak raja,
Kali ini, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami menjadi anak yang baik, duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Loser Rose. Nah, hari ini Loser Rose mau menceritakan tentang seorang bapak. Bapak siapa namanya? Pasti belum tahu dong. Nah, Loser Rose mau menceritakan apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, sudah siap mendengarkannya? Oke, sekarang adik-adik silakan duduk dan dengarkan cerita Loser Rose. Oke? Adik-adik, zaman dahulu di Israel, di padang gurun Israel, ada seorang bapak yang bernama Bapak Yohanes. Ya, hidup setiap hari kerjanya berseru dan berkhotbah di jalan-jalan di daerah Israel. Ia mengajak orang-orang Israel untuk segera bertobat dari kejahatan yang mereka buat. Bapak Yohanes ini tidak henti-hentinya selalu berseru. Dan orang-orang Israel akhirnya banyak yang mendengarkan dia dan bertobat mengikut dia dan meminta untuk segera dibaptis di Sungai Yordan. Adik-adik, Bapak Yohanes ini akhirnya dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Nah, banyak orang yang mengenal Bapak Yohanes. Dari perkampungan di Israel sampai perkotaan, banyak sekali yang mengenal dan mengikut Yohanes. Mereka banyak yang ingin dibaptis oleh Yohanes karena sudah bertobat. Bapak Yohanes ini akhirnya terkenal sampai luar kota Israel, sampailah di Yerusalem. Banyak orang-orang besar di Yerusalem mendengar cerita tentang Bapak Yohanes. Mereka penasaran, siapa sih Bapak Yohanes ini? Dan orang-orang Yerusalem itu mengutus para imam dan orang Lewi untuk ke padang gurun melihat Bapak Yohanes. Mereka penasaran, siapakah Bapak Yohanes itu? Akhirnya
Mereka sampai di padang gurun. Mereka melihat berbondong-bondong orang-orang datang mengikuti Bapak Yohanes dan minta dibaptis. Akhirnya orang-orang Lewi ini dan para imam bertanya kepada Bapak Yohanes. "Hai, Bapak Yohanes, kamu itu siapa? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Atau apakah kamu Nabi yang akan datang?" "Bukan, saya bukan Mesias. Saya juga bukan Nabi Elia. Saya bukan Nabi yang akan datang. Saya hanyalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Seperti yang Nabi Yesaya katakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia yang akan datang di tengah-tengah bangsa Israel tidak kamu kenal. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Adik-adik, Bapak Yohanes walaupun sedang viral, terkenal, tapi dia tidak mengaku-ngaku sebagai Mesias. Dia tidak membanggakan dirinya. Namun, ia mengajak orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias orang Israel yang datang di tengah-tengah mereka. Keesokan harinya, Bapak Yohanes tetap berseru-seru, berkhotbah dan membaptis orang-orang yang sudah bertobat. Ketika Bapak Yohanes melakukan pekerjaannya, datanglah Tuhan Yesus menghampiri Bapak Yohanes. Mula-mula Bapak Yohanes tidak mengenalnya. Lalu ketika melihat Tuhan Yesus, Bapak Yohanes langsung berseru kepada orang-orang di sekelilingnya. "Lihatlah dia, lihatlah anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia." Banyak orang melihat Tuhan Yesus yang datang mendekati Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, "Dialah yang kemarin kuceritakan kepada kamu, bahwa aku datang untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Dan pada mulanya aku tidak mengenal dia, tetapi aku melihat Roh Kudus turun dari langit ke atasnya dalam wujud merpati. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Dia adalah anak Allah." Orang banyak takjub mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai Tuhan Yesus. Banyak orang mulai percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Selama hidup Bapak Yohanes, dia selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia mengajak semua orang untuk percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Bapak Yohanes? Siapa yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus seperti Bapak Yohanes? Nah, kita bisa bersaksi seperti Bapak Yohanes. Caranya gimana? Kita bisa berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Dan kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adik-adik kenal kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, adik-adik, mari kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 34. "Dan aku telah melihatnya dan bersaksi, ia inilah anak Allah." Coba ulangi. Yohanes pasal 1 ayat 34. "Dan aku telah melihatnya dan bersaksi, ia inilah anak Allah." Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Kami mau seperti Bapak Yohanes yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Kita sudah menerima berkat-Nya. Saat ini kita mau bersyukur dengan memberikan persembahan. Ya. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355 Aku Bawa dan Berikan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita saatnya mau melakukan aktivitas. Rasa, kita mau buat apa ya? Wah, di meja Rasa ada deng-deng. Ya, ada seekor burung, dua ekor burung. Nah, hari ini kita akan membuat burung merpati ya. Burung merpati adalah lambang Roh Kudus. Jadi kita mau buat bersama-sama ya. Nah, kira-kira bahan-bahannya apa loh, Se, yang harus disiapkan? Lalu, bagaimana loh, Se, caranya membuat burung merpati? Nah, caranya yang pertama kita gambar dulu. Gambarnya bisa cari contoh di majalah atau di internet, boleh. Nah, bisa yang besar seperti ini, ataupun yang kecil-kecil seperti ini, boleh. Lose, tapi itu susah, aku mau model lain yang seperti ini, boleh. Ya, kalau sudah ketemu gambarnya, kemudian kita gunting. Ya, gambarnya misalnya ini, berarti kita gunting dulu gambarnya. Ya. Kalau sudah kita gunting sampai selesai, kemudian sudah menjadi seperti ini, ambil kertas yang tebal tadi. Halo, semua warna apa ya? Ah, warna putih saja deh, biar seperti merpati sungguhan ya, warna putih. Nah, tempelkan di sini, kemudian ambil spidol, kita ciplak sama dengan yang tadi kita gunting, ya. Lihat ya adik-adik ya, kalau bisa kertasnya sama depan belakangnya. Kalau depannya warna putih, di belakangnya juga boleh warna putih. Kalau nggak ada bagaimana loh, Se? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Misalnya berkas kardus berkas itu kan nggak sama, depan belakangnya nggak apa-apa. Kalau mau disamain juga nggak apa-apa, tinggal tempel aja warna putih. Ya. Nah, jadilah sudah diciplak, sudah di buat polanya tadi, jadilah seperti ini. Ya, kalau sudah baru digunting lagi. Digunting lagi, ikuti gambar yang sudah kalian buat tadi. Ya, pelan-pelan saja ya guntingnya ya adik-adik ya. Nanti kalau belum bisa, yang kelas 1-2 sudah pinter. Yang kelas masih balita, batita, itu boleh minta tolong mama atau papa atau kakak untuk menggunting dan menggunakan cutter gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, wah, belum kelihatan burung, enggak ada, belum ada matanya. Maka kita akan gambar dulu matanya ya. Kita gambar dulu matanya. Nah, seperti ini. Wah, sebaliknya juga dong. Gambar dulu matanya seperti ini. Kalau sudah belum kelihatan burung juga, gambar dulu ekornya ya. Digambar dulu ekornya, bebas mau garis-garis boleh, mau lengkung-lengkung kayak Lose boleh. Ya, terserah kalian gambarnya. Kan burung itu berbeda-beda jenisnya. Nah, kalau sudah
belakangnya juga digambar. Ya, samain boleh, beda juga nggak apa-apa. Nah, lengkung, lengkung juga. Lengkung, lengkung lagi. Seperti ini. Nah, jadi depan dan belakang sama. Kalau sudah selesai digambar, lalu kita mau bikin sayapnya nih, sayap yang seperti ini. Bagaimana caranya losok? Gampang sekali. Ini taruh dulu, letakkan. Lalu ambil kertas, mau warna yang merah seperti ini sayapnya boleh, mau biru boleh, mau putih boleh. Losok mau putih saja deh. Kalau ada seperti ini, lipat dulu jadi dua. Supaya apa? Buat ukur. Supaya nanti rapi. Nah, yang tengah juga lipat dua dulu. Nah, ini juga lipat lagi menjadi dua. Masih terlalu besar, lipat lagi. Kalau mau kecil lagi, dilipat lagi. Kalau sudah lipat seperti ini, kita tinggal bolak-balik. Ke dalam, keluar. Dilipatnya rapikan ya. Keluar, ke dalam lagi. Seperti kalau kalian mau membuat kipas itu loh, adik-adik. Gampang kan ya, tinggal dilipat, lipat, lipat, lipat gitu ya. Nanti jadi. Nah, seperti ini. Seperti ini, kemudian seperti ini sampai selesai. Ya, kalau sudah sampai selesai, Lose aku mau sayapnya yang besar. Seperti punya Lose yang tadi ya, yang seperti ini, boleh. Wah, Lose aku nggak mau kecil-kecil saja, karena ini masih anaknya burung, bukan induknya. Jadi, mau yang kecil-kecil boleh juga, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, nah, tinggal dipasang. Wah, bagaimana ya caranya memasang? Caranya memasang, kalian minta tolong mama atau papa atau kakak. Kemudian dilobangin. Lobangin, boleh pakai gunting, boleh pakai cutter ya. Nah, kalau sudah dilobangin, kemudian masukkan. Pelan-pelan dimasukkan. Ya, pelan-pelan saja masukkan ya. Karena kan yang dimasukkan ini kan tipis. Jadi kalian harus pelan-pelan. Kalau sudah, ini tinggal kalian mau seberapa nih sayapnya, mau besar, kecil, sedang, wah sini aja deh, sedang ya, segini ya. Ya, kalau sudah mau segini aja boleh, berarti diratakan dong ya. Nah, kalau sudah, kita buka deh. Kita buka, 1, 2, 3, ya, supaya bisa terbang ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak bisa cendal ya. Kalau ini, kalian bisa ambil misalnya ditalikan di sini. Ini di sini juga bikin banyak panjang gitu, taruh di kamar boleh. Terus di sininya ditulis ayat hafalan kalian yang tadi dikasih sama Lose boleh juga. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau mau diberi tali, apa-apa ambil pitanya, gunting sedikit. Caranya bagaimana Lose? Ya. Tempel di tengahnya. Nah, ambil lem yang seperti ini, boleh. Nah, lemnya diletakkan di tengah sini juga. Supaya apa? Supaya talinya bisa tempel. Nah, nggak kelihatan. Kemudian satukan. Nah, kalau sudah seperti ini. Ya, ya. Tarara, sudah jadi. Ya, ini burungnya. Sudah jadi. Lose aku nggak mau pakai tali. Nggak apa-apa, nggak mau pakai tali. Kayak punya Lose tadi. Mau ditaruh di pinggir-pinggir. Ambil sedotan boleh. Tusuk sate boleh. Lose punyanya tusuk sate. Jadi pakai tusuk sate. Masukkan ke dalamnya tadi. Atau di lem. Boleh seperti ini. Nggak usah pakai tali lagi kalau sudah pakai seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik silahkan buat di rumah. Pakai kertas apa saja boleh. Lalu kalau sudah selesai, hasilnya jangan lupa difoto ya. Kemudian dikirimkan di nomornya Lose yang di bawah ini. Ya, di nomornya Lose yang di bawah ini. Terima kasih semuanya. Selamat mencoba. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita menyanyi kembali, memuji Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik semuanya, bangkit berdiri. Mama, papa juga, ayo berdiri semuanya ya.
surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan buat kami semua. Tuhan, kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada melalui perkataan kami dan perbuatan kami, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.